Naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Hai teman-teman, betul banget, sekarang aku lagi di gunung alias campsite. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian kumpulan dekorasi campsite terbaru dari para Sakobar. Nah ini bagus-bagus banget loh teman-teman, kalian harus lihat nih. Nanti aku bakal cantumin juga YouTube dari ownernya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama ini ada dari Hyodai Mine. Ini dia YouTube-nya teman-teman. Kita lihat dekorasinya. Wow, coba lihat ini teman-teman. Wih. Nah, ini nama dekorasinya Jembatan Cinta Danau Sakura. Seperti namanya ternyata benar di sini tuh ada jembatan loh teman-teman. Nah, coba aku kasih lihat ke kalian dulu. Di sini tuh ada tempat parkir, terus ada deretan-deretan ini tenda teman-teman. Selain tenda yang asli, di sini juga ditambahin tenda baru ya teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke jembatannya. Ini namanya Jembatan Cinta. Selamat datang di Jembatan Cinta. Nah, ini tampilannya seperti ini, cukup besar ya teman-teman. Tuh kita bisa lihat danaunya, terus di sini ada tempat duduk buat duduk sama pasangan. Soalnya ini kan Jembatan Cinta. Nah, ini jembatannya langsung kehubung ke bagian sini ya teman-teman. Dan coba kalian lihat di sebelah sana, di situ ada kayak pulau gitu. Kayaknya bagus banget ya teman-teman. Nah, ini kayaknya kalau kita mau pergi ke pulau itu harus pakai rakit dulu teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ini disediain beberapa rakit, tapi berhubung ini rakitnya nggak bisa kita bawa ke sini, jadi ya udah deh teman-teman, aku ke pulaunya ini aja ya, langsung masuk ke dalam air. Dari sini juga ada kayak jembatan gitu untuk tempat rakitnya bersandar. Nah, ini aku kasih lihat teman-teman. Wow, rakitnya bagus juga ya. Nah, kalau kita mau duduk, duduk di sini. Oke, langsung aja ke pulau kecil yang sangat indah ini teman-teman. Di sini kayak ada batu-batu, ada rumput-rumput, ada pohon-pohon. Tuh, di sini ada tempat kemahnya, ada api unggun, ada tempat makan. Terus di sini bisa tidur-tiduran. Tuh, teman-teman, seru banget kan? Wah, ternyata di sini juga ada ayunan loh, teman-teman. Tuh, pokoknya lengkap banget ya, teman-teman. Nilainya adalah 1000. Oke deh teman-teman, sekarang kita lanjut ke tempat yang kedua. Ini dari B30. Judulnya adalah dekorasi camping. Lihat ini teman-teman. Wow, ini sih kayak tempat camping beneran ya. Nah, kalau tempat camping kan penuh dengan pohon-pohon atau di dalam hutan ya teman-teman. Nah, coba kita cari dulu ini pintu masuknya di mana. Ini dia teman-teman. Teman-teman, langsung aja kita keliling-keliling. Di sini pintu masuknya, di sebelah sana ada tempat parkir. Terus di sini kayaknya pos penjaga gitu ya teman-teman. Terus pas kita masuk langsung kita temuin tenda. Tuh kita bisa tiduran, ada api unggunnya, ada tempat barbecue. Wow, apa ini teman-teman? Tempat foto gratis. Wow, sampai disediain tempat kayak gini loh teman-teman. Nah, kita berpose dulu ya. Cekrek, 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 cekrek. Terus di sini ada tempat duduk. Nah, di sini juga disediain banyak tempat sampah ya teman-teman, biar kita nggak buang sampah sembarangan. Terus ada tempat ayunan juga. Tuh, wah seru banget nih teman-teman. Terus ada cabang-cabang pohon. Tapi ini buat lebih estetik ya teman-teman. Tuh, wow. Terus kalau kita lewat sini ketemu danau deh. Hore hore, aku suka banget nih teman-teman tempatnya, seperti di hutan gitu ya. Sekarang kita lanjut ke tempat ketiga. Ini dekorasi dari It's Me Time. Namanya dekorasi camp estetik. Wow. Ini aku langsung terjun ke dalam danau ya teman-teman. Udah, kita naik dulu kalau begitu. Wah, ini beda banget nih sama yang lain. Dia malahan dekorasinya di sebelah sini ya teman-teman. Wow. Teman-teman, ini reviewnya dimulai dari sini ya. Soalnya dia ngedekor juga bagian penginapan ini. Kayak gimana hasilnya? Mari kita lihat. di sini udah ada 3 pintu, teman-teman. Kira-kira ini apa? Wah, ternyata ini kamar mandi. Puas banget nih. Ya. Terus di sini ada buat tempat cuci tangan, cuci muka. Terus ada locker-locker. Nah, di sini bagusnya itu ada jalan setapak gitu teman-teman. Jadi kita bisa lompat-lompat deh. Tuing, tuing. Terus
Terus di sini ada kayak tempat duduk gitu. Bagus banget kan? Ada tempat sampah, terus ada tenda-tenda. Wow, unik banget nih teman-teman. Di setiap tenda itu dikasih kayak atap gitu. Terus ada api unggun, ada buat tempat duduk-duduk. Pokoknya lengkap banget ya teman-teman. Ah, lihat ini. Di tengahnya ternyata ada api unggun raksasa. Wow. Ini biasanya kita lihat di film-film ya teman-teman, pasti ada. Terus di sini ada kayu-kayu buat tempat duduk. Biasanya orang cerita-cerita kan teman-teman kalau duduk di api unggun gini. Wow, di sini ada apa nih teman-teman? Ini panjat apa namanya? Panjat dinding? Wall climbing? Iya ya teman-teman, tuh. Tapi sayangnya kita nggak bisa naik ya, cuma bisa lompat-lompat. Tapi bagus banget nih teman-teman. Nah, di sini juga masih ada tenda-tenda dan ada bangunan kecil. Kira-kira ini apa? Ah, mungkin ini buat tempat jualan gitu ya teman-teman, atau enggak pos jaga. Yeay, bagus banget nih tempatnya teman-teman, keren. Oke, berikutnya kita ke dekorasi keempat. Ini dari Haifa dan Haikal Channel. Nah teman-teman, ini aku udah langsung ada di pintu masuknya. Nama tempatnya Hi Hi Camping by Haifa dan Haikal Channel. Nah ini dia pintu masuknya teman-teman. Dipenuhi oleh daun-daun yang berguguran. Tapi ini buat bagus banget kan teman-teman. Jadi cantik banget nih. Terus di sini ada banyak ayunan. Kita nggak perlu ini lagi teman-teman, rebutan kalau ada banyak orang ya. Terus di sini ada tenda-tenda dan ini muat banyak orang ternyata. Muat untuk 4 orang tendanya. Terus di sini ada meja makan buat barbecue, ada buat tempat parkir ternyata di sini, ada tempat duduk-duduk. Dan lihat ini teman-teman, ini buat api unggun tapi ada gitar-gitarnya. Biar sambil konser ya teman-teman. Terus sama di sini ada tenda, ada tempat duduk lagi. Apa ini teman-teman? Ada air bercucuran. Mungkin ini buat ini ya teman-teman, buat cuci-cuci tangan. Terus di sini ada jamur-jamur, apakah ini jamur beracun? Dan ini apa ya teman-teman? Toilet camping. Ini ada harga-harganya, pipis, berak, mandi. Tapi ini kenapa transparan gini sih? Aduh, bisa-bisa ini diliatin atuh. Gimana ini ya? Tapi nggak tahu deh teman-teman, ini mungkin mode canggih ya, kayak yang di Jepang-Jepang gitu, kaca tapi nantinya bisa ditutup. Kita positive thinking aja ya teman-teman. Terus di sini masih ada jamur-jamur, ada bunga-bunga. Wow, pokoknya bagus banget ya teman-teman. Yeay. Oke, itu dia dari Haikal, Haifa dan Haikal Channel. Lanjut kita ke dekorasi ke terakhir. Waduh teman-teman, nah ini by Purple Girl, cuma dia ID-nya ada 2 ya teman-teman. Let's go. Fix sih teman-teman, ini adalah dekorasi campsite terbesar. Ini kayak kampung gitu ya teman-teman. Nah ternyata pintu masuknya ada di sini. Nah di sebelah sini bisa kalian lihat kayaknya tempat parkir ya teman-teman. Terus di sini kita masuk-masuk ada tempat buat duduk-duduk. Bunga-bunganya banyak banget nih teman-teman. Terus di samping sini ada tempat buat beli tiket tuh. Terus di sini ada apa ini teman-teman? Aduh besar banget ya tempatnya. Terus di sini ada ini untuk penginapan gitu. Jadi dia kayak rumah mini gitu ya teman-teman. Dan isinya cukup lengkap nih. Ada tempat tidur, ada buat dapur-dapur. Ada lemarinya, tapi yang kurang WC sih teman-teman. Nah di sini buat duduk-duduk sambil lihat api unggun dan ada ininya juga teman-teman, ada ayunannya. Di belakang situ ada apa ya teman-teman? Apa ini mungkin kamar mandinya? Benar teman-teman, di sini ada kamar mandi. Terus di sini masih ada rumah-rumah dan di sini ada area api unggun raksasanya teman-teman. Jadi bisa kumpul-kumpul deh. Nah, di sini ada tenda-tenda. Wow, banyak banget nih tendanya teman-teman. Terus ada rumput-rumput, ada bunga-bunga. Ini aku sampai bingung mau lewat mana dulu teman-teman, saking besarnya. Nah di sini ada tempat duduk-duduk yang estetik, bisa buat foto-foto teman-teman. Dan di sini ada stand makanan. Banyak banget nih standnya. Dan di tengah sini ada kayak teman-teman, ada kayak patung gitu. Patung? Bukan-bukan, hiasan besar gitu teman-teman. Sini aku kasih lihat. Besar banget kan teman-teman. Nah di samping sini juga
juga masih ada tenda-tenda beserta tempat-tempat duduk. Ini ada bangunan besar, kira-kira ini apa? Wah, ini ternyata buat penginapan juga ya teman-teman, tapi yang versi gabung. Oke, berikutnya kayaknya bagian sini belum aku kasih lihat. Di sini ada tempat duduk. Di sini ada bangunan lagi, camp store. Oh, ini buat belanja-belanja ya teman-teman. Jadi kebutuhan ada di sini semua. Terus di sini ada tempat sampah, ada toilet pria dan wanita. Ini yang untuk umum ya teman-teman. Terus di sini ada pos jaga. Betul banget, pos jaga sangat penting ya teman-teman. Masih ada satu nih yang mau aku kasih lihat. Kayaknya di sebelah sini tadi ada jembatan gitu teman-teman. Nah itu dia jembatannya, jadi kehubung sama yang bagian sebelah. Wow, keren banget kan teman-teman. Itu dia dekorasi-dekorasinya. Aku juga udah cantumin itu nama ownernya teman-teman. Kalian harus cek juga YouTube mereka ya. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.